penghargaan kepada pertama kepada Jabatan Ketua Menteri atas segala kebenaran yang diberikan untuk menghancurkan program ini. Pertama sekali saya mengucapkan sapas dan tahniah khususnya kepada Immigration Cawangan Negeri Sabah di atas kejayaan menghancur program PAN RAN 2019 pada tahun ini. Saya berkadang kita menghancurkan program PAN RAN untuk Kementerian Dalam Negeri dengan menyatakan semua. Program ini untuk sekian terima kasih sekali lagi.